Keren kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Rezekinya masih lancar, masih oke. Amin. Jadi di kesempatan kali ini saya akan ngebolang ke hutan, kukurusukan ya, berpetualang mencari tanaman-tanaman hutan yang indah ya, seperti keladi dan lain sebagainya ya, bersama teman saya. Jadi siap, Bro? Siap. Yuk, come on. Ini saya nemuin satu ya jenis tanaman porang, sobat. Tanaman porang ini itu ubinya lumayan mahal ya. Nah, ini masih kecil. Masih kecil ya, itu tuh. Itu ubinya ya. Ini kita coba ambil buat tanaman juga. Emang ini sih. Emang indah. Nah. Mantap. Ya. Ada ubinya. Umbinya juga masih kecil ya. Ini kisaran sekilonya sobat, umbinya itu mencapai harga 30.000 ya 1 kg. Ya. Oke. Kita ambil saja, lumayan. Buat ditanam di kebun. Nah, nanti tinggal buat hasilnya. Nah, ini ada lagi kita nemu apa nih, Li? Talus itu ya, itu apa ya, keladi naon ya, keladi itu tuh mah yang bisa buat dimakan ya, umbi. Ambil aja gitu. Ambil kak. Lihat potong udah tak beda. Ini talas sobat ya, kita apir aja buang atau kita tanam lagi lah, sayang. Oke, lanjut talas. Ini mah gadung. Gadung. Mantak ngabangkil ngelieur ya. Ini gadung sobat ya. Mabuk gadung. Oke, lanjut. Wah. Nah, itu apa itu? Putih-putih. Jamur. Kayaknya jamur, iya, iya, jamur. Jamur apa ya? Beracun. Oh iya, ini jamur beracun ya sobat. Jadi jamur beracun itu kita bisa bedakan ya. Teksturnya agak kasar seperti ini. Nih, ini menandakan jenis jamur beracun ya. Dan kalau kita cium, ini sangat bau sobat nih. Bau ya. Ini mengandung racun ya. Nanti kalau kita makan bahaya, bisa ngebangkil ya. Oke. Oke, lanjut. Yuk. Tuh, ada sobat ya, jenis keladi itu. Tahu keladi apanya? Loba itu sebenarnya. Loba. Nah, ini nemu kita sobat nih. Nah. Ini juga. Nah, ini udah daun dua ya. Ini juga udah daun dua nih, tapi udah patah. Nah. Ambil. Ini keladi apa ini? Tapi saya lihat di postingan tuh di grup media sosial ya, banyak. Lumayan lah. Nih sobat ya, ini juga kalau udah disimpan di depan rumah indah, lumayan.
Saya sudah dipelakkan. Kapan aja air halus, air harerang. Jadi sobat, kalau kita ngambil tanaman liar di hutan, usahakan akarnya itu harus dikasih tanah seperti ini ya, biar nyampe ke rumah itu tetap segar, nggak layu. Oke. Ini nih, dua daun nih. Nah, mantap. Mantap. Ini tanamannya agak unik sih daunnya. Kayak bentuk lope tuh. Lope. Emang dasarnya seperti lope, tapi ini mah agak bergelembung-gelembung ya. Nah. Ya. Jadi seperti ini sobat ya. Nih. Oke, kita ambil. Jadi ada bunganya. Oke, perjalanan kita masih lanjut ya. Kita menyusuri arah ini sungai ya. Kalau mandi. Oke sobat ya. Karena napas udah lumayan ngos-ngosan, jadi saya melakukan ini dulu lah, istirahat dulu sejenak. Lumayan ya. Belum dapat yang ini aduh. Belum dapat yang spesies yang ini. Ya, yang lebih wow gitu, yang lebih bagus. Saya juga maaf sobat ya, jadi setiap jenis tanaman itu belum tahu jenisnya, di sini apa itu apa ya, jadi kita hanya sekedar mencari ya. Pokoknya yang indah-indah itu nanti kita ambil lah. Oke, lanjut. Kita ngaso dulu ya. Nah, ini sobat saya nemu lagi ya. Lumayan lah ke tanaman depan rumah nih. Nah, ada tarana teh. Pandan hutan. Pandan hutan, iya. Oke, kita ambil. Pandan hutan. Video. Ada ini jangkang. Lumayan. Pandan hutan. Jadi kalau kita ngambil di gawir kayak gini, di tebing kayak gini. Di tebing ya. Lumayan. Susah, jadi kita harus mengutamakan keselamatan ya. Harus lebih ekstra hati-hati. Ini akarnya lumayan dalam nih. Mantap. Lumayan nih. Buat ya? Depan rumah. Depan rumah. Bagus. Kalau udah pakai pot, yang cantik. Tanaman hutan pun bisa jadi mahal. Iya. Makanya dari itu kita harus menjaga hutan sobat ya. Tapi utamakan populasinya. Jangan kita serakah, jangan diambil semua lah. Sisain buat hutan. Ya. Bagaimanapun tanaman ini lebih indah di hutan ya. Kita cuma mengambil sebagian saja. Oke, lanjut. Ini di tebing bro, tuh tinggi banget bro, tebing. Cucukan, eh? Cucukan. Cuma ya narojos. Wah, buksan. Aku lihat. Buah apa bro? Buat dinosaurus lain. Tapi gak ada pohonnya, di mana itu ya? Di atas gak ada.
jatuh di atas. Oh, mungkin lebih di sana lagi, lebih jauh lagi. Nih, alhamdulillah kita udah nyampe tepi ya, tepi sungai. Oh, akar. Akar ini buat bonsai, bro. Mantap. Rabut KB. Dongkel. Liur. Pikiranin dong ngerabut lagi. Mantap ya, indah sekali. 1M saya dongkel. Berani lah. Nah, Li, ini apa, Li? Meramat-ramat kayak gini. Cantik eh. Tanaman naonnya anu kari? Oh, keur budak mah tadi di ala. Heeh, geuning anu bodas. Katatawan. Dikieukeun nya. Nah, ada putih-putihnya. Jadi berbekas kayak tato ya. Waktu kecil mah gitu, sobat ya. Jadi sekarang kita jadi mengenang masa kecil, ya. Masa dulu mah anu direbus lain, secang. Lain-lain. Lain. Beda daunnya ge. Emang sarua tapi lain eta. Eta secang oge sebenarnya mah. Yeuna li bisa dijen kopi sih ya. Buahna teh, sikina teh. Tapi anu geus kolot. Orang ngerek mikir, ah teh, ini akan gitu. Iya, kari itu. Karen itu. Mantap ya. Di sisi lembaknya, apa li? Jambutan. Mana? Lihat. Oh iya ya. Ini beracun kali? Iya. Enggak? Iya, ketang. Kumaha rasana? Hambar. Hambar. Ada pahit-pahit. Kulitnya juga tipis ya. Nih, jambu hutan, sobat. Itu patok. Ini perasaan dari dulu ada aja, Li. Kalau dulu mah kita sering itu ya bergelantungan, ayun-ayunan. Jadi seperti ini sobat, nggak apa-apa mengulang masa lalu. Nih, power enak banget. Waktu kecil mah saya berani manjat. Nih, Tarzan bro. Sekarang mama lu oi. Untung cuma berdua. Oke sobat ya. Jadi saya nemu lagi jenis tanaman. Ini hidupnya kayaknya gitu ya, nempel di pohon. Ini lumayan sangat cantik, kita ambil aja. Banyak ini sejenis apa, Li? Kalau sejenis mangandeh tuh karena teh lamun tanaman ngadon di batur teh jadi tanaman parasit ya. parasit jadi jenis menumpang gitu hidupnya, ngontrak. Ngontrak di pohon. Ya, jadi ngontrak di, jadi dia kalau gak ada pohon ini mungkin dia gak bisa hidup ya. Hidupnya di, hidupnya ngontrak di pohon. Gak tahu ngontrak atau numpang. Numpang. Benalu. Jadi numpang di jenis pohon benalu ya.
Hati-hati sobat, jangan begitu ya. Jangan jangan jadi benalu orang ya. Masukin. Masukin. Wah, eksekusi. Ini bro, bahan buat bonsai bro. Weh, akarnya kemuning. Oh, ini jenis tanaman kemuning, Li? Iya. Oh. Bahan buat bonsai bagus. Bagus benar ya. Akarnya juga udah merambat. Mantap. Kalau di daerah-daerah lain mah jarang. 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 Buat bonsai ini ya, buat bonsai taman. Oh. Buat bonsai taman seperti di taman desa, taman ini apa? Rumah. Rumah ya. Oh, jadi ini dia sobat nih. Ini daunnya kecil-kecil. Tanaman kemuning. Jadi daunnya seperti ini sobat ya, kecil. Oke. Oke sobat ya, akhirnya kita menemukan sebuah talas yang cukup cantik ya. Nih, daunnya warnanya putih, agak serat-serat hijau. Nih, mantap. Ada merah-merahnya juga. Ada merahnya juga ya, ujungnya tuh. Oke. Kita ambil. Nih sobat ya, ada punggungnya. Itu bibitnya itu kan itu. Bibitnya kembang. Di kembang ini. Kembang. Kita kuangka eta. Berarti lo pakai di lembur li liar sih. Tadi tadi kebon kata kayak juga nama. Power. Oke sobat ya. Jadi ini udah dimaksimalin ternyata kita gak dapat ya. Kita mau pulang lewat bawah bendungan ya. Oke. Kita ngolong. Oh itu atasnya. Wah mantap. Oke sobat, jadi acara ngabolang kita hari ini mungkin sudah dulu ya. Alhamdulillah dapat satu karung ya tanamannya. Tapi kita gak menemukan tanaman yang lebih wow gitu, yang lebih bagus ya. Berwarna. Yang berwarna cerah, yang indah-indah tuh. Umumnya warna hijau semua, tapi alhamdulillah lah buat tanaman di rumah. Beberapa rupa. Oke. Sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari alamku. Jurung-jurung kan ya.
Oh, dipindah ke atas di. Iya. Entar, oke.